Ini salep rahasia aku. Sebenarnya ini tuh untuk ngilangin bekas luka. Produk ini di wajah aku ampuh banget banget banget. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Fanny. Di video ini eksklusif aku mau kasih tahu rahasia my skincare untuk ngilangin bekas jerawat aku. Produk ini di wajah aku ampuh banget 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 untuk ngilangin bekas jerawat. Jadi aku mau sharing ke kalian semua. Sharing is caring. Untuk kalian yang bingung harus pakai produk apa lagi untuk ngilangin bekas jerawat, semoga produk ini cocok juga untuk kalian. So di video ini aku mau ngebahas tentang Mederma. Ini salep rahasia aku untuk ngilangin bekas jerawat. Sebenarnya ini tuh untuk ngilangin bekas luka, entah bekas luka jatuh atau bekas luka korengan kayak gitu pakai ini. Tapi emang aku anaknya iseng banget. Aku mikir kayak bekas luka aja hilang, berarti kan jerawat itu kan luka ya. Jadi harusnya hilang, bisa hilang juga dong. Tapi nggak tahu aman buat wajah atau enggak. Cuman aku nyoba dan untungnya pas aku googling emang ini aman juga untuk wajah dan emang bisa untuk ngilangin bekas jerawat kata dokter juga. Dan ternyata pas aku googling tentang Mederma ini, ternyata ini obat perawatan untuk bekas luka terbaik di seluruh dunia. Kandungan gel dari Mederma ini bisa ngilangin bekas luka baru dan bekas luka lama. Keren banget. Kandungan dari Mederma sendiri itu dia memiliki kandungan Allium Kepa. Apa sih kak Allium Kepa itu? Allium Kepa itu ternyata ekstrak dari bawang merah yang berfungsi untuk mengurangi dan mencegah radang pembengkakan. Dia juga bisa memperbaiki struktur kulit dan mencegah timbulnya jaringan keloid. Obat ini tuh udah diklaim sama dokter-dokter yang fungsinya untuk menyamarkan dan mengurangi bekas luka seperti luka bakar, luka gores, luka bekas operasi, dan termasuk pula bekas jerawat. Dari artikel yang aku baca, hasil dari Mederma ini kelihatan setelah pemakaian setiap hari selama 4-8 minggu. Jadi memang agak lama dan emang harus rutin pakai ini setiap hari untuk ngilangin bekas luka kalian. Biar gak ada yang salah paham, obat ini itu untuk mengurangi dan menyamarkan bekas luka, bukan untuk menghilangkan. Tapi bisa, bukan berarti gak bisa untuk menghilangkan. Bisa menghilangkan, tapi dia lebih menekankan untuk mengurangi dan menyamarkan bekas luka. Kalau di wajah aku, di kulit aku, Mederma ini bisa ngilangin. Tapi ada juga bekas-bekas luka aku yang nggak hilang, tapi emang dia bisa menyamarkan. Warna lukanya tuh jadi agak pudar gitu, tapi kalau misalnya diperhatiin tuh masih tetap kelihatan ada luka, bekas luka kayak gitu. Cuman ada juga beberapa yang hilang. Kandungan dari Mederma ini terkandung dari 3 bahan aktif. Yang pertama itu Kepalin, yang kedua itu Allantoin, dan yang ketiga itu Aloe Vera. Jadi di dalam Mederma ini itu ada Aloe Veranya juga. Kepalin itu yang fungsinya untuk anti peradangan. Dan emang udah terbukti dapat menyamarkan bekas-bekas luka di kulit kita. Dan bahan aktif yang Allantoin itu fungsinya untuk proses penyembuhan, mengurangi gatal-gatal, dan meratakan permukaan kulit. Sedangkan yang Aloe Vera berfungsi untuk melembabkan, memperbaiki, dan meningkatkan vitalitas kulit. Aku pribadi sering banget pakai ini, apalagi kalau lagi di rumah doang, nggak pergi kemana-mana, aku selalu pakai ini. Pagi, malam, pasti selalu pakai ini. Dan ini tuh, apa ya, dia teksturnya gel bening. Nggak kelihatan. Pokoknya ini tuh teksturnya gel bening, dan aku biasanya, aku ambil dikit, terus aku tinggal kasih aja ke bekas jerawat aku gitu. Nah, cara pemakaiannya itu paling ampuh itu kalau kalian taruh di bekas jerawat, terus kalian usap-usap kayak gini, gosok-gosok, terus nyampe dia tuh nanti jadi kering dan dia jadi ngegumpal sendiri gitu gelnya. Dia tuh kayak ngangkat sel kulit mati kita, kayak jadi nge-scrub badan gitu loh. Tapi kalau aku kadang suka males ya kalau misalnya harus diusap terus. Kan masalahnya gak cuma satu doang nih. Biasanya ada di sini, biasanya ada di atas bibir. Ya kali gimana gue ngegosok ya kalau 3 titik?
Jadi biasanya aku cuma tol, 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 udah diemin aja sampai besok pagi. Atau enggak kalau misalnya dipakai dari pagi, ya nyampe nanti cuci muka lagi, ganti skincare malam. Untuk harganya cukup pricey sih. Ini aku beli yang 20 gram isinya. Ini waktu itu aku beli tuh harganya sekitar... aku lupa harganya berapa deh, pokoknya cepet lebih, 100 ribuan lebih. Kalau kalian mau beli, aku ini waktu itu beli di Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box, jadi kalian cek aja harganya berapa, aku lupa. Nah, jadi udah kebongkarkan rahasia salep bekas jerawat yang empuk banget di kulit aku. Ya ini dia, Mederma ini. Semoga informasi ini juga berguna untuk kalian semua yang lagi bingung kan nyari obat apa untuk ngilangin bekas jerawat. Mungkin kalian juga cocok pakai ini. Itu aja sih yang mau aku bahas. Karena aku bukan dokter, jadi aku juga ini cari-cari informasinya dari beberapa artikel. Pokoknya yang paling penting ini tuh aman untuk kulit wajah. Jadi aman kalau kalian mau pakai untuk bekas jerawat di wajah juga gak usah khawatir. So, thank you guys for watching this video. Semoga bermanfaat videonya untuk kalian semua. See you on the next video. Bye-bye.